Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Irfan Hilmi si petualang. Kali ini saya akan jalan-jalan siang di kota Garut, tepatnya dekat terminal Guntur dan pasar Ciawi Tali. Nah, saya akan jalan-jalan dan lihat-lihat di lingkungan sekitar. Nah, kita sudah memasuki pasar Ciawi Tali dan berdekatan dengan terminal Guntur. Di sini adalah terminal angkotnya. Terminal angkotnya bersebelahan dengan terminal bis. Kita coba masuk. Ini dia yang bikin unik dengan ciri khas makanan oleh-oleh Garut, yaitu dodol. Ini dia terminal bis yang berdekatan dengan terminal angkot tadi. Di sini terminal bis dan bus antar kota siap mengantarkan Anda ke kota seperti Jakarta dan lain-lainnya. Antar kota, antar provinsi. Ini bagian depan pasar Ciawi Tali yang berdekatan dengan terminal tadi. Nah, pasar Ciawi Tali ini adalah pasar yang terbesar di Garut ini ya. Jualannya pada sayuran semua. Kebanyakan di sini para pedagangnya pedagang sayuran di pasar Ciawi Tali ini, kota Garut. Nah, jam 11, jam 12 siang, pasar ini sudah mulai tutup. Biasanya pasar ini buka dari jam 2 malam dini hari menuju pagi-pagi ya. Terus jam 10, jam 11, jam 12 pasar ini sudah mulai tutup dan sudah mulai kosong pengunjungnya atau calon pembeli. Thank you.
depan kita nantikan, kita berpetualang, kita mencari petualangan di kota Garut di sini. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Sama saya Rini si petualang melaporkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe yang paling utama untuk untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang. Terima kasih dan semangat lagi berkonten, membuat video-video petualangan berikutnya. Oh, sekarang per kilonya 12.000 ya? Iya. Oke. Tinggal 2D-nya lah. Komputer.